Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Masih melanjutkan part sebelumnya, cerita pindah ke tempat lainnya di mana Vegeta saat ini sedang bertarung melawan Broly. Keduanya melakukan pertarungan sengit dengan benturan kekuatan yang dahsyat. Vegeta menyadari kalau Broly terkejut dengan kekuatannya. Vegeta tegaskan, dia bukanlah orang lemah seperti dulu, tapi telah berkembang pesat sejak Broly tidak ada. Namun, Broly kembali menunjukkan wajah congaknya. Dia tetap percaya diri bisa mengalahkan Vegeta dengan mudah. Di situ, Broly melakukan serangan balik yang sangat cepat hingga Vegeta nggak berdaya dibuatnya. Melihat Vegeta kabur ke langit, Broly segera meledakkan aura kinya dan gas pergi mengejarnya. Vegeta menyadari Broly sekarang semakin kuat dan juga cepat. Jika terus begini, maka dia akan kalah. Jadi, Vegeta kembali menghilang dari hadapan Broly. Broly sontak pusing mencari di mana Vegeta sekarang. Namun tiba-tiba, dari dalam air, Vegeta muncul dan berhasil menghajar Broly menggunakan pukulan Saitama. Tapi lagi, ini malah menyenangkan Broly karena Vegeta yang berjarak dekat dengannya. Vegeta dihempaskan sampai nggak berdaya, di mana Broly kembali mendatanginya. Broly tertawa meremehkan Vegeta yang tadi so kuat di hadapannya. Padahal yang Broly tahu, baik dulu maupun sekarang, Vegeta tetap lemah. Baginya, Vegeta benar-benar seperti yang dia ingat, hanyalah sampah yang tidak berguna. Kesal mendengar itu, Vegeta berusaha melancarkan serangannya. Namun semua itu percuma, nggak berdampak apapun pada Broly. Vegeta sontak terkejut dengan fakta ini. Sebaliknya, Broly menghantamkan tubuh Vegeta pada dinding dan langsung melemparnya terbang melayang jauh. Vegeta sontak nggak percaya dengan apa yang terjadi, di mana bahunya kini telah patah. Ini menjadi kelemahan terbesarnya selama bertahun-tahun. Tapi dia berhasil menyembuhkannya lagi dan segera turun ke bawah. Meski Vegeta benci mengakuinya, Broly tetap tangguh seperti yang dia ingat. Bahkan SSJ Gondrong tidak memberikan luka apapun pada Broly. Tiba-tiba, Broly datang menyerang lagi dan melancarkan pukulannya. Tapi semua itu hanyalah pengalihan saja. Vegeta bersiap menggunakan jurus andalannya, yaitu Final Blast. Namun, serangan tersebut juga nggak berdampak apapun. Sebaliknya, Broly melancarkan serangan cepat, menghempaskan Vegeta, lalu mencengkram tubuhnya. Vegeta hanya bisa menjerit kesakitan. Berapa kalipun Vegeta menyerang, hasilnya Vegeta tetap yang dipukul balik sampai terkapar tidak berdaya. Broly lanjut menjenggut rambut Vegeta, dan sebaliknya, Vegeta juga berhasil menanamkan wajah Broly di tanah. Marah dengan itu, Broly langsung melakukan serangan bertubi-tubi. Nampak, mendapatkan serangan yang luar biasa membuat Vegeta kalah dan kehilangan bentuk Super Saiyan-nya. Broly yakin serangan yang dia lakukan pasti membuat Vegeta teringat dengan kenangan masa lalu. Jadi, Broly meminta Vegeta untuk mengerti. Tidak peduli seberapa besar keinginannya, dia tegaskan kalau Vegeta gak akan bisa mendekati level kekuatannya. Semua itu sudah tertulis pada sejarah Saiyan bahwa Broly adalah orang terpilih yang paling kuat. Broly nggak mengerti bagaimana dia bisa dihidupkan kembali. Tapi, dia nggak peduli dengan semua ini. Sebaliknya, setelah Broly menghabisi semua kelompok misterius, dia pastikan akan berkunjung ke bumi. Dia berjanji akan menghancurkan semua orang Saiyan yang masih hidup, termasuk membunuh keluarga Vegeta. Mendengar itu, Vegeta malah tersenyum. Vegeta katakan, dulunya dia pun percaya pada takdir darah seorang Saiyan. Namun, ketika Vegeta berubah menjadi seorang pejuang sejati, Vegeta bertemu dengan banyak orang yang melampaui batas kekuatannya. Telah banyak yang melampaui batas garis dari keturunan Saiyan. Jadi, Vegeta kembali bangkit dan akan memberi Broly pelajaran bahwa pengalaman adalah segalanya di dunia ini. Pelatihan dan pengalaman merupakan inti dari evolusi seorang Saiyan. Namun, Broly nggak takut sama sekali. Dia malah meremehkan Vegeta yang cuma sok keren dengan menunjukkan ekor Saiyan padanya. Broly tegaskan kalau ekor Saiyan hanyalah titik kelemahan yang dimiliki bangsa mereka. Vegeta tergelitik mendengar itu. Baginya, Broly hanyalah seorang anak kecil yang tidak pernah tumbuh dewasa. Jadi, Vegeta akan menunjukkan apa yang bisa dilakukan seorang prajurit sejati. Broly segera menjajal tekad Vegeta sekarang. Ya, Broly tidak bisa menghentikan Vegeta sekarang, walaupun cuma menggunakan SSJ biasa.
Vegeta mengakui ekor Saiyan memang adalah kelemahan mereka. Namun, dengan memilikinya, Vegeta bisa memanfaatkan kekuatan sebenarnya yang dimiliki kera besar. Vegeta segera berubah ke dalam bentuk Super Saiyan 4. Broly segera menyerang Vegeta menggunakan tembakan Master Cendol. Namun, Broly sungguh terkejut melihat kekuatan baru Vegeta. Dia nggak percaya seharusnya ekor adalah kelemahan terbesar mereka selama ini. Dan nampak Vegeta telah sepenuhnya berubah ke dalam bentuk Super Saiyan 4. Kesal melihat kesombongan Vegeta, Broly segera gas menyerangnya. Menggunakan SSJ 4, Vegeta sukses mengalahkan Broly dengan sangat mudah. Sepertinya Super Saiyan legendaris bukanlah tandingan bagi Super Saiyan 4, bukan? Masih nggak percaya dengan itu, Broly merasa tetap unggul dan Vegeta hanyalah sampah baginya. Broly menciptakan sebuah bola energi, dia berniat menghancurkan seluruh planet ini. Broly menantang Vegeta apakah bisa menghentikannya. Ya, sekali lagi, Vegeta berhasil menghentikan rencana Broly dan menghempaskannya melayang jauh. Broly yang bangun lagi nampak terkejut, dirinya kini mendapatkan luka dari Vegeta. Sampah yang gak berguna seperti Vegeta mampu membuatnya seperti ini. Jadi, Broly segera mengerahkan seluruh kekuatannya yang kali ini tidak main-main. Vegeta sontak menjadi khawatir, takut Broly bisa menjadi lebih kuat juga. Jika begini, maka semuanya akan menjadi berbahaya. Melihat Broly dalam kekuatan baru, Vegeta yang gak mau kalah juga mencharge aura ki-nya. Setelah itu, Vegeta menaruh kekuatannya pada pukulan dan segera gas menyerang Broly sebelum terlambat. Dengan serangan terakhir yang Vegeta lakukan, sukses mengalahkan Broly sepenuhnya sampai nggak sadarkan diri. Sebaliknya, Vegeta juga kehabisan kekuatannya sampai balik ke bentuk biasa. Vegeta senang dengan keberhasilannya ini. Sekarang, dia bisa mengalahkan Broly dalam 1 versus 1. Namun tiba-tiba, sebuah serangan melesat cepat melukai Vegeta. Rupanya, serangan itu berasal dari ketua kelompok misterius. Orang itu nampak senang karena Vegeta bisa mengalahkan Broly sampai seperti ini. Vegeta yang belum tahu bahwa pria itu jahat tentu terkejut kenapa dia bisa berada di tempat ini. Pria itu mengatakan, awalnya dia cuma ingin Vegeta melemahkan kekuatan Broly. Tapi nggak disangka kalau Vegeta benar-benar berhasil mengalahkannya. Sekarang, mereka melihat Broly sudah nggak bergerak. Tapi yang terpenting baginya, bahwa Broly masih hidup. Vegeta sontak marah, dirinya telah ditipu selama ini. Namun, karena tenaganya habis, dia nggak mampu mengalahkan makhluk itu. Vegeta penasaran apa rencana sebenarnya makhluk itu, kenapa sampai harus menggunakan Broly. Makhluk itu bilang kalau Broly bukanlah rencana utama mereka, melainkan cuma pion saja. Dan kontribusi Vegeta sangat dia hargai. Jadi dengan Vegeta yang telah menyelesaikan pekerjaannya, makhluk itu mempunyai tempat untuk Vegeta kemana mereka akan pergi. Vegeta menganggap itu hanyalah omong kosong belaka. Tapi Vegeta tidak bisa melakukan apapun karena tubuhnya sudah kehabisan stamina. Bahkan serangan yang makhluk itu lakukan tadi telah memberinya racun. Vegeta langsung tersungkur di tanah. Namun makhluk itu tidak menyerap kekuatan Vegeta, cuma membiarkannya di situ. Dia katakan ketika mereka bertemu lagi, dunia kuno telah dibangkitkan. Makhluk itu akan membawa Broly pergi dan menjelaskan dia adalah penguasa sah zaman kemasan dan penyelamat planet Namex bernama Komandan Daiko. Ya, meskipun dengan posisi kalah, untungnya Vegeta tidak dibunuh juga. Bisa gawat kalau semuanya mati, bukan? Di tempat lain, Ub nampak terbang dan mencari di mana Gohan berada. Sebelumnya, Ub merasakan aura ki Gohan di sekitar sini. Tapi perlahan aura ki-nya menghilang. Dia punya firasat buruk mengenai hal ini. Ub mengembalikan pakaiannya sampai Majin Buu keluar dari dalam dirinya.
dia nggak sangka U punya keberanian menggunakan kemampuannya untuk membuat pakaian baru. Padahal, yang Majin Buu inginkan adalah menjadikannya untuk menakuti yang lemah, bukan menjadi tameng daging seperti ini. Tapi, U nggak mau membahas masalah sepele itu dulu. Dia sekarang sedang pusing mencari Gohan dan meminta Majin Buu untuk membantunya. Majin Buu cuma berkata kalau Gohan mungkin telah mati. Selain itu, Majin Buu nggak mau disebut dirinya adalah teman-teman mereka. Cuma Uub yang berteman dengan Z-Factor, sedangkan dia tidak mau. Di situ, Uub sampai menghela napas panjang mendengar itu. Majin Buu malah memilih tidur siang dan membiarkan Uub untuk melakukan apapun yang Uub mau. Tapi kemudian, Majin Buu melihat sesuatu dan menyampaikan kalau itu pasti adalah Gohan. Uub segera mendekatinya dan gak menyangka tubuh Gohan bisa menjadi kering seperti ini. Dengan kemampuannya, Uub mencoba menyembuhkan Gohan kembali, namun Gohan tidak sadar juga. Uub penasaran kenapa dia tidak bisa. Dari belakang, terdengar suara yang ingin menolong Gohan. Rupanya itu adalah Elder Planet Namex. Merasa itu adalah musuh, Uub segera mengarahkan tangannya sampai Elder ketakutan. Uub ingin tahu siapa orang itu, jika tidak, maka dia akan membunuhnya. Mori segera memperkenalkan dirinya dan mengatakan dia bukanlah teman dari pria berjubah. Dia juga sama menganggap kelompok misterius sebagai musuh. Dan di sini akhirnya terungkap alasan Broly hidup kembali karena kelompok misterius mencuri bola naga dan membangkitkannya. Tapi masih belum percaya dengan itu, Uub mengatakan di mana warga Namex yang lain saat ini. Mori menjelaskan semua warga ada di bunker bawah tanah. Setelah insiden Frieza, mereka membuat tempat sembunyi dari siapa saja musuh yang datang. Mendengar nama Frieza, Uub teringat kalau itu adalah musuh yang pernah dikatakan oleh Goku. Dengan terdengarnya nama Goku, keduanya akhirnya mengerti kalau mereka sama-sama mengenal Goku. Mori bilang kalau mereka berhutang banyak karena Goku sudah menyelamatkan planet Namex. Uub meminta maaf dengan ancaman tadi. Semua itu dia lakukan agar tidak disergap lagi oleh musuh seperti sebelumnya. Setelah bercerita tentang Gohan, Mori teringat juga kalau Gohan pernah menyelamatkan Dende sewaktu itu. Jadi, Mori segera menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan Gohan kembali. Tapi, sama seperti Uub, Mori juga tidak bisa menyembuhkan Gohan dan malah terkejut dengan apa yang dia rasakan. Uub penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Mori menyadari kalau jiwa Gohan telah hilang dari tubuhnya. Uub sadar kalau Gohan mungkin telah mati. Namun, Mori bilang kalau Gohan sebenarnya masih hidup. Cuma jiwanya yang dikeluarkan dari tubuhnya. Dan Mori yakin jiwa Gohan tidak pergi ke alam baka seperti yang terjadi pada seseorang yang mati. Melainkan, ada seseorang yang menggunakan teknik mengeluarkan jiwa. Mori tahu siapa orang tersebut. Yaitu Komandan Daiko yang berbeda klan dengan dirinya. Daiko dikatakan telah mengembangkan sebuah teknik bertahun-tahun sebelum bencana besar terjadi menimpa planet Namex. Tapi Mori yakin seharusnya tidak ada satu orang pun dari klan tersebut yang selamat. Kemudian terjadi flashback di mana Daiko membunuh para pasukannya sendiri dan berkhianat dari klannya demi mencapai tujuannya. Lalu terjadi juga kilas balik di mana pria misterius akan menceritakan sesuatu pada Piccolo. Ketika pria itu membuka jubahnya, Piccolo sontak terkejut dengan wajahnya. Piccolo yakin dia belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Tapi kenapa ketika Piccolo melihatnya, dia seperti mengenalnya? Pria itu sadar Piccolo pasti akan terkejut melihatnya. Jadi Piccolo mengungkapkan kenapa dia merasa seperti mengenal pria itu dan gak paham dengan rasa apa yang dia rasakan sekarang. Pria itu balik menanyakan apakah Piccolo pernah melakukan fusion dengan warga Namex lain. Piccolo tentu membenarkannya. Pria itu menjelaskan kalau fusion adalah teknik terlarang. Alasan teknik itu dilarang karena penggunanya tidak hanya akan mewarisi kekuatan tapi juga ingatannya. Jadi orang yang telah bergabung dengan Piccolo seperti Dewa Bumi dan Nail pasti mengenal siapa pria tersebut. Hingga Piccolo bisa merasakan semua ini. Piccolo mengerti perasaan ini sama seperti yang dia alami 24 tahun yang lalu. Di mana dia pertama kali bertemu dengan Kaioshin. Karena Dewa Bumi sudah sangat mengenal Kaioshin. Pria itu lalu mengenalkan namanya sebagai Isturi. Dia adalah Namekian terhebat terakhir yang berjalan di alam eksistensi ini. Dan pria itu gak mau menjawab banyak pertanyaan Piccolo karena akan memakan waktu yang tidak sedikit. Yang terpenting, jika Piccolo ingin tahu siapa para kelompok misterius, maka Piccolo harus mempelajari sejarah masyarakat mereka. Dia akan menunjukkan pada Piccolo semuanya. Pria itu mengarahkan tangannya pada tubuh Piccolo, lalu menggunakan kemampuannya membawa mereka pada zaman Majapahit. Salah, zaman Namekian kuno. Ini adalah zaman bangsa Namex pada 500 tahun yang lalu.
500 tahun lalu, peradaban Namex benar-benar maju, di mana kota itu sangatlah canggih dibandingkan masa sekarang. Kota yang bahkan lebih modern dibanding kota yang ada di bumi. Piccolo nggak menyangka dengan apa yang dia lihat. Bangsa Namex di masa lalu berkembang pesat sejauh ini. Isturi menjelaskan, Namek pada zaman ini lebih maju dari semua peradaban, menentang hukum alam, menaklukkan dunia dan banyak lagi. Mereka bertindak seolah-olah takdir merekalah yang membentuk semesta sesuai keinginan mereka. Mereka percaya diri mereka tidak terkalahkan karena gak adanya siapapun yang bisa mengalahkan bangsa Namek, yang pada akhirnya mereka terlalu fokus pada hal-hal luar biasa hingga melupakan untuk melihat ke dalam. Piccolo penasaran apa yang terjadi setelah itu. Isturi menjelaskan, semua masyarakat tidak semuanya memiliki cita-cita yang sama, dan cepat atau lambat, konflik akan muncul. Pada saat itu, mereka membentuk Namex terbagi dalam 3 praksi 3 klan. Klan Naga, mereka adalah petarung alami yang menggunakan energi mereka untuk meningkatkan kekuatan bertarung. Dan Piccolo merupakan keturunan dari klan Naga. Selanjutnya adalah klan Penyegel. Klan ini berspesialisasi dalam kemampuan penyegelan, membawa ketertiban dan keadilan dalam masyarakat mereka. Piccolo sendiri belum pernah melihat ada warga Namex yang menggunakan kemampuan penyegelan. Selanjutnya adalah klan Jiwa. Meskipun kemampuannya terbatas, kekuatan terpendam mereka untuk terhubung dengan esensi keberadaan seseorang adalah sesuatu yang patut dikagumi. Ini bisa membuat mereka terhubung satu sama lain seperti telepathy call. Kemudian, kisah kehancuran warga Namex dimulai dari keturunan klan Sol, yaitu Daiko, sang ketua dari kelompok misterius. Dia adalah komandan legiun pertama Namex, seorang ahli taktik jenius yang memimpin pasukan Namex dalam ribuan pertempuran dan tetap menang. Meski Namex saat itu sudah berada di puncak kekuatannya, ini belum cukup bagi Daiko. Dia punya tujuan untuk membuat Namex lebih unggul dibandingkan planet di seluruh alam semesta. Dan semua warga Namex saling berbeda pendapat. Isturi harusnya menyadari ini lebih awal, bahwa kehancuran bangsa mereka akan dimulai oleh bangsa mereka sendiri. Setelah itu, Isturi membawa Piccolo ke masa yang lainnya, di mana ini merupakan pengadilan militer. Di sini, mereka akan mengetahui kejahatan perang Daiko. Saat ini, Daiko akan dieksekusi dari semua kejahatannya. Daiko tidak terima dengan semua ini. Padahal, dia sudah membantu Namex untuk memperkuat teknologi dan terus berkembang demi menjadi yang teratas di alam semesta. Sang Hakim memberitahu, Daiko sudah membantai populasi planet menggunakan salah satu senjata militer paling kuat. Daiko melepaskan ratusan gargoyle tanpa izin. Nah, melihat gambar ini, kita pasti sadar kalau gargoyle yang dimaksud adalah makhluk yang pernah mengalahkan Goteng, sekaligus tubuh yang dipakai oleh Gohan Kawe. Dan Hakim tidak bisa membiarkan kejahatan Daiko terus berlanjut. Mereka tidak akan mengampuninya apa yang sudah dilakukan oleh Daiko. Kalau di negara Wakanda mah beda cerita ya. Daiko berdalih, dia sudah mendedikasikan hidupnya untuk bangsa Namex. Tapi, Hakim tetap akan memberikan hukuman pada Daiko. Namun, ada seseorang bernama Guru yang tidak setuju kalau Daiko dihukum mati. Dia membela Daiko, dan semua hal yang dilakukan Daiko pasti cuma untuk mensejahterakan bangsa mereka. Dan meskipun Daiko tidak menyesali perbuatannya, mereka nggak boleh membenarkan pembunuhan dengan pembunuhan juga. Guru meyakinkan Hakim untuk mengubah putusan menjadi penjara seumur hidup. Hakim setuju dan kasus ini ditutup. Lalu, bagaimanakah bangsa Namex pada akhirnya bisa hancur? Apakah Daiko akan melarikan diri setelah dibela dan melakukan pengkhianatan? Makin penasarin? Tonton kelanjutannya di channel YPB Mupi. Channelnya anime masa kini.